ni, Eddie, tekan makan. Lepas tu pakai kasut ya. Ya, bah. Sekejap. Udah. Tinggalkan aja. Biar kamu buat kerja lain. Tapi ini kerja saya, Opah. Mulai dari aku tinggal di rumah ni, kamu tak payah nak buat-buat ini. Biar aku yang membuat. Tapi nanti Ibu Norma... Biar. Sarapan ke, kakek sekolah buat budak ni, biar aku ngerjakan. Udah, pergi kamu kemas dapur tu. Ya, Opah. Tu sendok tu nak buat ke mana? Kat rambut. Allah, kalau kamu ni pun udah besar panjang, rambut pun tak reti nak menyikat. Inilah aku udah kata, kalau tak ditengokkan, inilah jadi. Mama kamu tu memang selalu terbangun lambat. Ha, kamu pergi sekolah dia tak nyiapkan ke? Kat sini siapkan, Opa. Kita ni kan, kalau lambat bangun, rezeki susah nak masuk rumah. Malam Mama lah buat balik. Mereka nak bangun. Orang perempuan kampung Opah semua tu, ha, semua bangun awal-awal. Yang? Yang, bangun, Yang. Yang, bangun, Yang. Dah siang dah ni. Ini! Siapa? Ada apa, Opa? Susu dengan gula mana? Susu dengan siapa? Hah? Oh, maksud saya, susu untuk Ibu Norma atau untuk anak-anak? Bawa lah semua orang kemari. Bawa gula sekali. Ya. Tidaklah aku tengok susu gula. Ini susu untuk Ibu Norma. Ini untuk anak-anak. Dan ini gula. Iyalah. Allahuakbar. Ya Allah, tangan aku ni lah pula. Sini! Sini! Ya, apa? Allah, udah aku mecahkan cepat bulu. Ha. Ada lagi bulu di rumah ni? Tak ada, apa? Udahlah tinggal kalau dulu biar aku buat. Pergi kamu kedai beli gula. Ada ke kedai dekat sini? Tak ada, Opa. Ayolah, pergi dia. Hari ni gulanya, Opa? Cepat benar lah pula. Kedainya dekat saja kok. Kaca tu, baik-baik. Salam sama Opa. Bye. Dia ini. Sialah buat budak tu. Dia mau pergi sekolah mak bapak belengkau lagi. Tapi ini kan kota besar, Opa. Bandar maksud saya. Tak sangka pula aku kerja si Norma tu apa itu. Ha, sampai tak ada masa nak ngurai anak. Kampung aku tu perempuan kerja juga. Tapi kan kampung. Sama di kampung saya juga gitu. Teringat pula aku. Di mana kamu beli gula? Hah? Yalah, kalau dekat mana pun takkanlah 10 langkah kamu dah balik. Ada apa? Kita orang perempuan ni tak bolehlah malas. Kalau malas, larilah laki nanti. Tambah pula yang tak suka cakap terang-terang. Ya, Opa. Yang. Yang. Bangunlah, Yang. Oh.
turunlah kita turun sama-sama, Yang. Mengantuk lagi dah, Yang. Abang kerja sampai pagi tadi. Hari dah siang dah ni, Yang. Nanti ada orang kata saya tak pandai layan suami pula. Siapa yang kata tu? Adalah. Yang. Kamu kata tempat kerja Norma tu di bank pangkat besar. Ya, memang begitu. Karena itu saya yang menyelesaikan semua pekerjaan di rumah. Eh, sibuk benar ke dia tu sampai kamu terpaksa mengambil alih tugas dia di rumah ni? Ya, sebab itu saya enggak boleh ganggunya di kantor. Maksud saya ofis. Jadi Bu Norma dapat kerja dengan tenang. Menguruskan anak-anak tu bukan tugas seorang isteri. Kalau sibuk mana pun, pangkat besar mana pun, kenalah dia tu tengok anak-anak di rumah ni. Ya, apa? Ini. Di mana kamu nyimpan ni? Yang. Apa dia? You buat drawing semalam sampai pukul apa? Sampai pukul 4 agaknya. Ya. Saya minta kopi kat you. Saya kejut kat you langsung minta sedar, Yang. Yang. Semalam kan you kata perangai mak macam tu pasal penat naik kereta api dia belum habis lagi kan? Habis tu kenapa? Kalau you bangun awal dari tadi, macam-macam you boleh dengar, Yang. Dengar apa ni? Saya sendiri tak berapa dengar. Nak keluar, takut kena marah. Itulah. Dulu you yang suka sangat. Sekarang you yang sakit jiwa. Baguslah tu. Yalah. Saya pun tak sangka lah mak akan jadi sampai macam tu. Macam tu apa? Dulu saya dah cakap kat you. Yang apa dah jadi, tanggunglah sendiri. Ya, cepatlah. Macam mana saya nak buat ni, Yang? Jom. Ya Allah, banyaknya gula. Kenapa kamu nyimpan gula di bilik kamu? Kenapa kamu tak nyimpan gula ni di dapur ke, di stok ke? Tak apa. Ini gula saya. Aku masuk apa ini? Gula. Saya beli sendiri. Uang saya sendiri. Oh, kamu nak buat balik Indonesia ke? Tahu aku di Indonesia tu melambak gula. Tak apa. Dulu waktu diumumkan ada kenaikan harga gula, saya beli. Satu hari 2 kilo. Tapi saya guna uang saya sendiri. Saya mengaku salah. Tapi waktu gula enggak ada di pasar, kan enggak pernah kekurangan gula. Jadi kalau keluarga rumah ni nak gunakan gula, kamu jual gemahan lah. Enggak, apa. Harganya tetap sama. Cuma kalau tetangga, ya mereka perlulah bayar sedikit. Jadi kamu jual gemahan? Cuma untungnya 50 sen sekilo aja. Banyak juga lah untungnya duit ini. Apa, mudah-mudahan kambing. Mak, boleh saya tolong, Mak? Minta maaf lah, Mak, pasal terlambat bangun sikit hari ni.
Kita ni kalau udah biasa bangkit lambat, memang payah benar lah nak bangkit awal. Malam Fauzi kerja sampai pukul 4 pagi, Mak. Masih kampung dulu Fauzi tu merayu juga. Melepak dengan Tuhan dia. Tapi tak pernah pula dia balik lambat. Mungkin masa tu dia budak-budak lagi, Mak. Selalunya kita ni jaranglah lupa kebiasaan kita masa kecil-kecil. Tapi tak tahu kenapa pula Fauzi tu jadi rupa itu. Sejak kebelakangan ni kerja dia bertambah banyak dan berat dah, Mak. Bukan begitu. Kita ni kalau tak jaga perangai kita yang lama tu, Norma. Pelan-pelan hidang. Lepas tu timbul pula perangai yang baru. Entah elok ke hidup. Mak, dulu kan, walaupun sekolah kampung tapi bagus, Mak, eh? Aku ni memang orang kampung. Kamu tu orang bandar. Tapi kalau kamu tak menengok-nengok anak kamu, Norma, jangan terkejut nanti kalau apa jadi pada demo. Tapi, Mak, dalam rumah ni, kami dah ada pembagian tugas masing-masing dah, Mak. Kalau semuanya udah kamu serah pada orang gaji, kamu jangan heran besok anak-anak kamu tak tahu demo tu ada Mak ke tidak. Ya, Mak, saya rasa tak ada sampai gitu sekali, Mak. Jangan kamu heran besok, Norma, kalau si Fauzi tu tak tahu dia ni ada berbini ke tidak. Urusan rumah tangga semuanya bolehlah kamu serah kepada Tini. Kamu rasa rumah tangga kamu ni udah elok? Setakat ni alhamdulillah, Mak. Kamu tahu tak? Rumah tangga kamu ni ibaratnya si Tini yang membangunkan. Yang, you tidur balik, Yang. You sakit deh. Dah siap ke? Tengoklah sini. Mak you dah masak dah semuanya. Kenapa you tak tolong dia? Dia tak bagi. Malam terlebih cukup tidur agaknya. Hari ini macam ada tenaga tambahan lebih je. Sempat juga you sindir mak ayah. Habis I cakap tu pasal betul. Sampai kerja-kerja Tini pun dia ambil alihnya, Yang. Itulah. Ada cakap dah. Macam mana nak cakap dengan Mak supaya dia tak masuk campur dalam urusan rumah tangga kita, ya? Takkanlah Mak nak masuk campur urusan rumah tangga kita, Yang. Saya takut kalau terus macam ni. Janganlah you risau. Kan you yang cakap sendiri dengan Mak tu hari. Budak-budak suka gembira bila opah datang kemari. Itu saya cakap depan Mak. Mak tak suka dengan orang yang cakap bohong tau. Okey. Kalau begitu, saya akan terus terang dengan Mak. Saya akan cakap dengan dia, jangan masuk campur dalam urusan rumah tangga kita. Saya nak pergi terus terang dengan dia. Kenapa nak tahan saya pula? Berterus terang boleh. Tapi jangan sampai bermusuh. Ya? Kamu pun suka minum air kopi? Untuk Fauzi, Mak. Kamu kata
Semalam dia kerja sampai aku bagi. Kenapa kamu bagi dia minum air kopi? Tak ada. Kebiasaan dia dah, Mak. Kebiasaan yang tak elok tu, elok ditinggalkan. Sejak bila pula Poji dapat kebiasaan rupa itu? Fauzi, Mak, kalau tak dapat kopi pagi-pagi, boleh jadi bad mood tau, Mak. Eh, aku yang mengandung dan mengasuh dia. Aku tahulah apa yang digemar, apa yang tidak. Tapi sejak saya kenal Fauzi lah, Mak, dia suka minum kopi. Kata kamu, dia tu dah kerja sampai ke pagi. Tak eloklah dia bagi dia minum air kopi. Saya kurangkan kopinya lah, Mak. Biar aku buatkan dia air urin. Eh, Mak, 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 tak boleh. Pagi-pagi kalau perut kosong, tak elok bagi benda yang masam-masam. Kamu tak tengok ke di TV tu? Ha? Orang moden. Demo tu suka minum air urin jus pagi-pagi. Yalah, tapi biasanya sambil makan roti, Mak. Jadi kenapa kamu tak siapkan roti? Fauzi suka minum kopi sambil baca paper, lepas tu baru dia sarapan. Hai. Asyik discussion nampak. Aku ni tengah ngabur ke bini kamu. Tak elok minum air kopi kalau udah bekerja sampai dini hari. Oh. Ai bagi tahu Mak yang you suka baca paper sambil minum kopi. Ha, betul tak? Mak. Eh, kamu nak yang manis ke yang masam? Maksud Poji, Mak, Norma. Yang. Kalau you nak, I boleh kurangkan kopinya. Ah. Lupa nak baca tajuk paper ke ni, ya? Perang Dunia Ketiga dah nak meletus. Layan anak kesayangan aku. Bukan tak boleh, Mak. Kamu tu sengaja menghalang aku. Melarang aku. Kamu tahu apa Setini tu sibuk benar selama hari ni? Tahu, Mak. Tapi tak semuanya yang saya tahu. Kamu tahu Setini tu membina rumah tangganya di atas rumah tangga kamu? Hah? Macam kamu panggil dia? Tini? Oh, Tini. Ya, Bu. Tini, cuba kamu tunjukkan kedai kamu di mana. Ada di kamar saya, Bu. Jelah kamu pergi tengok. Saya enggak mungkir, Bu. Tapi enggak benar kalau saya dikatakan mendirikan rumah tangga di sini. Cuma ini niaga kecil-kecilan. Tapi karena ini rumah ibu enggak pernah kekurangan gula. Walaupun enggak ada gula di pasar. Nak Poji, makan. Mak, Mak dah penat tu, Mak. Mak kena banyak berehat.
Mak saya rasa besok mak tak payah ikut mengemas lagi dah, mak. Ha, mak bagi kat Tini ajalah buat semua kerja tu. Mak. Ah, habiskan tu. Mak dah buat tadi lagi.